Polisi sita iPad dan Instagram Nikita Mirzani. Penyidik dari Polresta Serang Kota menyita sebuah iPad dari penggeledahan di rumah Nikita Mirzani di Petukangan, Jakarta Selatan, Kamis 14 Juli siang. Hal itu diungkap oleh asisten Nikita Mirzani, Mel, yang berada di rumah saat penggeledahan berlangsung. iPad udah disita sama Ibu Polwan Serang Kota, kata Mel kepada wartawan, Kamis. Ia mengaku tidak mengetahui penggeledahan itu terkait kasus apa. Menurutnya, polisi datang tiba-tiba ke rumah Nikita pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat polisi tiba, Nikita sedang tidak berada di rumah. Sementara dari surat tanda penerimaan yang dilihat aparat kepolisian memang tertulis menyita sebuah iPad. Selain itu polisi juga menyita akun Instagram atas nama Nikita Mirzani Mawadi. Mail asisten Nikita Mirzani mengatakan bila iPad milik Nikita Mirzani telah disita oleh pihak kepolisian. Namun kata sandi dari telepon genggam tersebut masih belum diketahui.